Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di ARK Survival Ascended. Jadi kali ini kita bakal taming-taming lagi. Kali ini kita bakal coba taming Diamantina Saurus. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita bakal coba taming, kita juga coba cari tahu makanannya itu apa. Pokoknya kita bawa vegetable, dia ini dino herbivora, teman-teman. Jadi kita bakal ke sini dulu, kita ambil vegetable, siapa tahu dia mau. Ini kita langsung let's go. Ini pakai snowball ini aja ya. Wih, snowballnya bisa menyala-nyala kayak gini dong. Keren banget ya di tengah malam ya. Kita langsung let's go. Dia sudah ada di daerah kita dan dia spawn di sini tuh. Kalian bisa lihat di depan situ. Ini view-nya nggak kelihatan soalnya aku pakai ini. Wih, ini dia sudah muncul. Dia tuh, kalian bisa lihat ya. Kita tunggu di sini dulu. Jadi cara tamingnya itu bagaimana? Cara tamingnya itu nunggu dia tidur. Nah, itu ya. Dia tidur seperti itu, kalian bisa lihat. Kita langsung ke sana saja, kita bakal coba taming. Tamingnya ya gitu, pasif, teman-teman. Kita langsung ke sini saja, kita turun. Kita langsung mendekati dia, dia lagi tidur. Kita coba kasih makan. Loh, kok kagak bisa? Bentar-bentar. Apakah kita coba ke sini? Apakah bisa di sini? Kita lihat. Oh, itu ada tulisannya tuh. Waduh, diserang baryonik gak tuh? Bener-bener ada aja nih baryonik, pak. Astaga, kita serang aja. Wih, udah diserang sama snow owl. Terima kasih snow owl. Kita langsung turun saja ke sini. Terus habis itu kita langsung dekati. Itu tadi ada tulisannya tadi, tapi aku gak tahu ya dia makanannya kesukaannya itu apa. Waduh, dia udah bangun, pak. Jadi ya udah, kita tunggu saja sampai dia tidur lagi. Jadi cara timingnya itu nunggu dia tidur baru bisa kita kasih makan. Kalau bangun seperti ini kagak bisa, teman-teman. Tuh kagak ada tulisannya kan ya. Jadi kita tunggu saja sampai dia tertidur. Kita tunggu, tunggu di sini saja. Takutnya di sini ada karnivora. Soalnya di sini kan banyak banget nih karnivora nih. Itu dia masih di situ. Kita langsung jalan saja seperti ini. Dan itu, oh belum. Oh udah itu tuh. Kalau dia badannya ke bawah kayak gitu, itu otomatis dia mau tidur. Jadi kita bakal dekati saja tuh. Dia mau tidur tuh, pak. Nah, ini ya. Kita langsung dekati. Itu ada tulisannya sih, suruh taruh makanan di short itu di bagian sebelah kanan sendiri. Tapi sepertinya dia nggak suka vegetable nih. Bentar, kita coba berry-berryan ya. Kita coba berry-berryan. Kita coba mejo berry. Apakah dia mau mejo berry? Kita bakal lihat. Dia juga kagak mau dong. Waduh, dia kesukaannya apa nih? Bentar-bentar, kita cari tahu dulu ya, pak ya. Kita coba berry-berryan lainnya. Kita coba. Bentar, bentar dulu ya, kita coba ini daging. Dia leher panjang, nggak mungkin dia makan daging ya. Namanya coba aja ya, teman-teman. Waduh, ternyata bukan tuh, pak. Bukan ternyata. Bentar, kita coba kasih ini. Kita coba, kita lihat. Oh, udah. Itu. Oh, berarti dia makanan kesukaannya ini nih. Dia nggak suka yang lain sepertinya. Tuh, ini kita coba ya. Tuh, nggak mau kan tulisannya kayak gitu. Waduh, berarti bener nih. Kita harus kasih amar berry. Jadi makanan kesukaannya dia itu ya. Dan juga mungkin kibel tuh. Kibel yang kuning itu. Escaptional itu. Sepertinya ya, aku bakal nanti saja ambil di rumah atau di base. Kita coba ke sini dulu. Kita lihat ini juga tidur nih. Ini level berapa sih? Kita lihat, iya kagak mau juga nih. Ini level gede nih, pak. Waduh, dia udah bangun. Dia udah bangun tuh. Bangun tuh. Ah, elah. Kita coba taming dua-duanya ya. Sepertinya jenis kelaminnya beda tuh, pak. Berarti kita harus cari amar berry sebanyak-banyaknya nih. Soalnya juga
kalau kita suapkan itu nambahnya dikit banget. Aku juga belum tahu makanan kesukaannya dia apa. Aku coba mejo berry itu yang paling bagus, dia gak mau. Maunya marberry biasa, cuman nambah persenannya itu dikit banget. Ya udahlah, mau gimana lagi juga ya. Nanti saja kita ambil kibel di base. Kita timing pakai ini aja dulu buat memberitahukan ke kalian kalau dia sukanya marberry, tapi ya lebih suka kibel. Kibel the best emang kalau buat makanan dino itu cepat ke timingnya ketimbang berry-berryan. Ini ya, kita langsung ke sana saja. Sepertinya yang di bagian sebelah sana tidur tuh, Pak. Tidur tuh. Bentar. Ini kita tunggu dulu. Iya. Sepertinya tidur sih yang di bagian sebelah kiri, yang levelnya kecil, ini levelnya gede sih. Nah, itu dia. Tuh, kalian bisa lihat kan? Dia tidur dia. Kita harus dekati ya teman-teman ya, dekati dari sini sampai muncul ada tulisan makan. Berarti kalau di sini nggak bisa, di depannya, di depan sini badannya sini. Dia nggak agresif kok, jadi tenang aja teman-teman. Tuh kan, dia nambah dikit doang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi enaknya itu kalau dia tidurnya lama, kita bisa kasih makan terus. Enaknya seperti itu teman-teman. Nah itu dia masih bangun. Masih bangun yang di bagian sebelah sini. Ya udahlah, kita kasih makan yang di sini dulu lah. Tuh, kalian bisa lihat masih bangun dan itu masih tidur. Kalau tidurnya lama itu enak banget. Kita bisa kasih makan terus. Ya, kalau mau tidurnya lama ya kalian harus timingnya waktu malam hari, teman-teman. Ini ada Alpha Carno ya, kita kill saja nih Alpha Carno-nya. Nah, itu sudah aku kill, kita langsung kasih makan saja si Diamantina Saurus, si leher panjang. Nanti juga aku bakal tunjukkan ke kalian ya, fungsi dan kegunaannya dia ini apa. Aku bakal tunjukkan ke kalian. Itu dia, itu jenis kelaminnya male, yang ini female. Jadi kita taming yang ini dulu. Ya, dua-duanya lah kalau bisa kita taming gitu ya. Jadi yang dulu ini dulu, soalnya ini levelnya kecil jadi lumayan cepat lah timingnya ketimbang yang tadi levelnya 100-an lama banget pasti. Kita tunggu bentar doang loh, dia lapar lagi, kasih makan lagi, bentar lagi lapar lagi. Tuh nanti ya kalian bisa lihat nanti ada notifikasinya tuh. Kita tunggu dulu, kita lihat. Tuh kan, tuh kalau kita kasih makan langsung gitu. Jadi enak, nggak usah nunggu lama-lama. Apalagi kalau tidurnya kayak gini terus, dia bisa kasih makan terus. Jadi aman aja teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat. Mantep banget nggak sih. Tuh, lapar lagi kita kasih makan. Jadi ya, aku sarankan ya timingnya waktu malam hari, biar enak gitu, biar bisa dia tidur terus. Ini dia dino leher panjang ya. Jadi kita bakal sudah mempunyai 3 nanti kalau kita taming ini. Nah ini ya, kita kasih makan. Waduh, nambahnya cuma 1%. Sedih banget pak. Gila nggak tuh. Kalau yang ini ya lumayan sih, meskipun nggak gede-gede amat, tapi itu tadi cuma 1% lebih lah. Aduh, ya udahlah ini dulu lah. Kita kasih makan ya, kita itu kesana kemari saja. Kalau ini lapar kita kasih makan, yang sana kasih makan gitu aja tuh, kasih makan lagi. Jadi seperti itu, kita lihat yang satunya dia juga masih tidur. Kita kasih makan lagi. Tuh, kasih makan tuh, nambah dikit doang. Aduh pak, sedih banget ya. Ya namanya juga kita nggak pakai kibel ya. Kalau pakai kibel mungkin satu kali makan udah ke tem tuh. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, dia dua bangun. Yang ini juga, oh yang ini belum. Yang ini belum. Kita tunggu, kita kasih makan terus. Nah itu masih belum lapar. Masih belum lapar, itu udah lapar kita kasih makan lagi. Jadi mantep banget gak sih? Gigi banget sih menurut aku dino ini. Enak banget cara timingnya. Nunggu dia tidur kasih makan, nunggu tidur kasih makan gitu. Cuman dia adanya di itu ya pak ya, di ascended. Kalau di evolve nggak ada. Mantep banget lah.
Tuh, kita tunggu saja. Kita tunggu. Kita lihat apakah dia lapar lagi, masih belum. Tuh, lapar, kita kasih makan. Cepat banget dia, enggak terlalu lama-lama banget sih kalau di apa namanya? Ascended itu enggak terlalu lama-lama banget laparnya ketimbang yang di Evolved. Yang di Evolved itu, Pak, lama banget. Bener-bener. Ya, dia udah bangun dong. Ya udah, kita tungguin saja sampai dia tertidur lagi, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat ya. Dia masih jalan-jalan, biarinlah dia jalan-jalan, nanti juga dia bakal tidur lagi. Jadi santai saja gitu ya. Kita santai saja, kita tunggu saja. Itu tidur tuh. Kita langsung dekati, kita kasih makan nih. Ini yang level gede tuh, nambahnya dikit doang. Astaga, nambahnya dikit doang, Pak. Ya udahlah, kagak apa-apa ya. Kita kasih makan terus saja, pokoknya sampai dia ke timing, bener-bener ke timing gitu. Kita lihat tuh. Tuh kan, nambah dikit doang. Ya udahlah. Nunggu yang level kecil tidur, nanti juga pasti cepat ke timing, tinggal dikit doang. Mungkin beberapa kali makan udah ke time sih. Cuman yang ini aja yang lama banget nih. Pasti prosesnya bakal sangat lama banget. Tapi gak apa-apa lah ya, Pak ya. Kita bakal tunggu saja. Namanya juga timing-timing ya gini. Pasti lama banget gitu ya. Soalnya sudah banyak yang bilang, "Bang, kok gak dilanjut, Bang? Ascended, Bang." Ya udah, ini kita lanjut lagi. Kebanyakan Roblox aku bener-bener. Ya udahlah, kita bakal lanjut ARK terus lah. Kita lanjut ARK terus. Selang-seling saja ya, teman-teman ya. Kadang ARK, kadang game lain, gitu aja sih. Enggak terus-terusan kayak dulu. Soalnya aku pengen juga bervariasi sih kontenku. Kita bakal tunggu saja sampai dia tertidur lagi. Kalau ekornya menunduk ke bawah atau apa badannya yang di belakang itu turun ke bawah, itu otomatis dia mau tidur, Pak. Jadi kita bakal tungguin saja. Ini naik level, kita naikkan saja. Kita lihat ini masih bangun, sama-sama masih bangun nih. Dino-dinonya kagak tidur, padahal udah malam ya, bener-bener kagak mau tidur dia. Kita lihat, masih belum. Santai saja. Tapi menurutku keren juga sih dino ini, gede juga ya, Pak ya. Atau sama aja sih sama Bronto mungkin ya. Atau lebih gede Brachio ya, sepertinya lebih gede Brachio sih. Kita lihat, itu masih belum tertidur, jadi kita bakal tunggu saja sampai dia benar-benar tertidur. Tuh, masih jalan-jalan. Masih jalan-jalan dia, biarin. Kalau ada dino unik lagi, kita bakal coba taming ya, Pak ya. Kita bakal coba taming, dan kita bakal taming semua dino gitu yang unik-unik. Kita lihat, ini masih jalan-jalan aja. Belum ada yang mengantuk mungkin dia. Tuh, kalian bisa lihat tuh, masih belum. Kita tungguin aja lah. Kita tungguin aja tuh. Yang ini juga belum. Kita lihat-lihat saja lah. Lagian juga aman juga di sekitar sini, juga nggak ada dino, jadi aman lah. Kita lihat, masih saja jalan dia ekornya tadi. Kelihatan. Kalau ekornya sudah di bawah gitu ya, turun ke bawah gitu ekornya, otomatis dia mau tidur. Kita lihat, masih belum loh, bener-bener. Prosesnya emang lama banget. Ya lamanya ya gini nih, nunggu dia mengantuk dan tertidur baru bisa kita kasih makan. Kalau dia nggak tidur itu nggak bakal bisa, teman-teman. Oh, itu tuh. Akhirnya tertidur lagi, kita kasih makan lagi. Ini yang male ya. Yang male nambahnya dikit. Oh, sepertinya yang female juga tuh, Pak. Yang female juga tuh. Kita dekati sajalah. Kita dekati. Bentar. Jauh banget dia jalannya, bener-bener tuh. Kalau dari belakangnya kagak bisa ya, kita harus di depan. Tuh. Kadang juga kalau di depan nggak bisa, di belakang, teman-teman. Jadi seperti itu, nantilah. Kita bakal kasih makan terus sampai dia benar-benar ke timing. Ini tinggal dikit lagi kok. Tuh, tinggal dikit lagi.
beberapa persen lagi, dua kali makan mungkin. Kita tungguin saja. Jadi makanan kesukaan dia ya Amar Berry. Dan kalau pengen cepat ke timing ya pakai Escaptional Kibble, itu makanannya juga. Tapi aku juga kagak bawa, jadi pakai ini saja dulu. Nah, akhirnya ke timing juga nih Pak. Wah, mantep banget gak sih? Kita sudah berhasil timing dia. Kita langsung masukkan, tinggal kita timing si yang level gede itu sih. Tuh, levelnya gede tapi dia juga masih tidur. Ya udahlah, kita bakal pakai kibble saja ya Pak ya. Kita ambil di base, terus habis itu kita suapkan kibble. Dan ini kita sudah berada di sini nih. Kita sudah ambil tuh. Kita langsung sajalah kasih makan dia. Dan akhirnya ke timing juga nih Pak. Dan maaf banget ya suaranya agak ada, aku nonaktifkan. Aku lupa tadi ngerecordnya pakai itu, ada suara-suara atau lagu-lagu, jadi kita bakal nonaktifkan. Maaf banget ya Pak ya. Ini kita langsung masukkan saja ke dalam sini, terus habis itu kita bakal balik ke base. Dan kita bikin saddle-nya di base nih Pak. Kita langsung let's go saja nih. Dan ini kita sudah berada di base nih Pak. Kita bakal crafting saddle-nya saja ya. Kita bakal crafting saddle-nya. Lagian si apa Diamantina Saurus sudah aku taruh di pinggir laut. Jadi kita tinggal bikin saddle-nya di level 85. Jadi kita bakal crafting semuanya ini, keempatnya ini. Nanti aku bakal jelaskan ke kalian fungsinya itu buat apa juga. Pokoknya kita bakal crafting keempat ini teman-teman. Kita bakal langsung crafting saja. Dan ini kita sudah crafting, kita langsung saja ke pinggir laut. Ini berat banget soalnya apa namanya, itunya saddle-nya itu berat banget, sampai berapa kilo gitu. Jadi ya jalannya lelet banget seperti ini. Gak apa-apa ya teman-teman ya, kita langsung let's go saja. Kita terbang ke pinggir laut, terus habis itu kita bakal pasang saddle-nya. Terus habis itu kita bakal itu ya review skill-skillnya seperti apa nih. Wih, bagus banget tuh view-nya, keren banget ya. Kalau di Ascended itu emang Jos Marco Jos, emang beda banget ya. Ya semoga rezekiku lancar bisa ganti VGA yang lebih baru, lebih bagus gitu ya, biar mainnya itu lebih enak. Nah ini ya, sudah aku taruh sini soalnya. Kita pasang saja yang level gede nih. Kita pasang saddle-nya nih. Tuh, kita masukkan semua. Itu cuman bisa dipasang saddle-nya nanti ya. Ini tuh kagak bisa yang ini. Kita kagak bisa, ini juga. Jadi cara pasangnya semuanya ini kita harus pasang saddle dulu. Kita pasang saddle dulu seperti ini, baru yang lainnya bisa kita pasang. Tuh, kita klik kanan saja, equip. Terus ini juga equip, ini juga equip. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat menambah weight saja. Dan juga bisa crafting beer jar juga di ini, Diamantina Saurus ini teman-teman. Kita langsung review saja skill-skillnya seperti apa nih. Ini klik kanan, dia teriak sambil berdiri, terus dia menginjak seperti itu. Dan dia klik kiri juga kita bisa farming berry-berryan. Terus C cuman teriak aja teman-teman. Dan Diamantina Saurus ini juga bisa farming stone dan juga metal. Wood juga bisa, touch juga bisa. Wood lebih banyak. Jadi yang lebih banyak ini stone sama wood saja. Tuh, kita bisa menghancurkan batu seperti itu. Keren banget kan ya. Mantap banget gak sih? Dan ini juga kita bakal tunjukkan ke kalian untuk ke woodnya seperti apa. Ini bentar, ke stone lagi biar lebih jelas. Tuh, kita bisa menghancurkan stone, mantep banget gak sih? Terus tuh kalian bisa lihat metal dan stone, tapi lebih banyak stone ya Pak ya untuk si Diamantina Saurus ini farmingnya ketimbang metal. Terus habis itu kita bakal coba wood, kita lihat saja. Nah ini ya, kita hancurkan bentar. Nah itu dia,
Terus habis itu kita lihat tuh woodnya lebih banyak daripada touchnya. Berarti ini berguna banget untuk cari wood dan juga stone. Mantep banget gak sih? Dan juga weightnya gede banget karena kita sudah memasang itu tadi tuh. Partnya itu loh banyak banget tuh, menambah berapa persen. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini juga 50% weight. Mantep banget kan? Ini juga berapa persen? Tuh, kita bisa bikin beer jar juga di situ. Tapi ya, beer jar kalian tahu sendiri kan, 1 jam untuk craftingnya. Jadi lama banget, nggak bisa instan. Jadi kan komponennya beer jar kan berry-berryan sama touch doang, udah. Nanti juga tunggu saja nanti biar keluar si beer liquidnya. Jadi ya nunggunya 1 jam untuk beer liquidnya itu keluar. Yang penting aku sudah jelaskan ya ke kalian ya. Kita sudah berhasil timing juga, review juga skill-skillnya seperti apa itu teriak. Mantep banget teriakannya. Dan dia juga bisa bikin base di atasnya. Itu kan seperti platform seperti itu ya. Kita juga bisa bikin base, taruh kayak foundation di atasnya tuh. Kita bisa itu juga, klik kanan itu juga bisa menginjak atau pakai ekornya teman-teman. Jadi seperti itu skill-skillnya. Mantep banget kan sih. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa bikin base juga di atasnya. Jadi kita bisa menjelajah dan sekaligus keliling ya dengan menggunakan ini. Soalnya kan kita sudah bikin base berjalan di dino ini. Jadi kan mantap banget kan buat menjelajah tuh pakai ekornya. Jadi ya seperti itu ya. Kegunaannya mantap banget sih menurut aku ini buat jalan-jalan udah. Tinggal bikin base aja di atasnya gitu doang. Mantep banget udah. Tuh nih ya kita coba serang ya. Klik kanan tuh. Gila 2000 gak tuh. Mantep banget gak sih damage-nya. GG lah menurut aku ya. Diamantinosaurus tuh ini ya. Ini ada beer barrelnya di sini. Tapi kita gak bisa akses. Jadi otomatis gitu teman-teman. Otomatis mungkin tinggal kita masukkan air saja ya. Air seperti ya itu ya kantin itu ya. Jadi kita bisa taruh nanti kan otomatis kita bisa bikin beer liquid juga di situ. Jadi ya seperti itu saja ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil taming Diamantinosaurus. Cara tamingnya seperti itu. Makanan kesukaannya Marberry dan juga Escaptional Kibble. Dan fungsi dan kegunaannya juga bagus-bagus. Kita bakal lanjutkan di next video. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.